Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zofi Sundari dari Laboratorium Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Namanya di kawasan Mencenong Indrapuri Antirita. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi estimasi stok karbon pada ekosistem. Nah, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui akumulasi karbon organik pada tumbuhan seperti serasah, herba, dan pohon. Mencenong adalah kawasan wisata alam yang terletak di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Dengan kondisi alam yang sejuk dan curah hujan yang lumayan tinggi, maka di daerah tersebut didapati berbagai macam-macam jenis flora dan fauna. Beberapa fauna yang ada di kawasan Mencenong selama kami melakukan survei terlihat bahwa spesies yang banyak adalah monyet, kemudian burung dan kupu-kupu. Karena tergolong ke dalam hutan jenis primer, maka tumbuhan yang tumbuh juga banyak dan berbagai jenis. Selain itu, kawasan tersebut masih jarang dilakukan penelitian dan memiliki potensi cadangan karbon yang besar dan perlu dianalisis kualitatif dan kuantitatifnya. Pengambilan sampel estimasi biomasa atau stok karbon ini dilakukan di dalam transep yang berukuran 20 x 100 meter untuk pohon dengan DBH lebih dari 30 cm. Nah, di dalam plot besar tersebut dibuat plot berukuran 5 x 40 meter untuk pohon dengan DBH di bawah 30 cm. Kemudian, di dalam plot 5 x 40 meter dibuat plot dengan ukuran 1 x 1 meter untuk stok karbon understory atau herba, perdu, dan anakan pohon dengan DBH kurang dari 5 cm. Nah, kemudian pada plot-plot tersebut diambil ranting atau cabang atau daun yang ada di pohon tersebut ditimbang dengan ukuran 100 gram. Lalu, sampel dedaunan tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan diberi label. Sesampai di laboratorium, sampel biomasa tersebut ditimbang kembali, kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas koran. Lalu diberikan label biar tidak tertukar pada saat identifikasi. Kemudian, sampel dimasukkan ke dalam oven. Kemudian, sampel-sampel tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 2 hari atau 48 jam dengan suhu 80 derajat Celsius. 2 days later. Setelah 2 hari pemanggangan, sampel diambil, kemudian sampel ditimbang kembali. Nah, kemudian dicatat hasilnya untuk analisis data berikutnya. Walaupun adik-adik tidak dapat melakukan praktikum secara langsung, setidaknya adik-adik mengetahui bagaimana cara bekerja di lapangan. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Sekian dari video saya, nantikan lagi video selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.